Hai guys, Tabi pun ketemu lagi bareng aku Arija Makeup Tutorial. Nah guys, kali ini aku buat video baru lagi spesial buat kalian yang sudah request pastinya. Kali ini aku buat video bagaimana caranya kalian melakukan operasi plastik. Bukan ya, bagaimana caranya membuat hidung mancung instan ya. Pastinya yang lagi kekinian banget, yang lagi viral banget. Bahan yang kalian butuhkan adalah synthetic sand wax, atau kalian bisa gunakan scare wax. Ambillah wax secukupnya, lalu pusing-pusing di tangan sampai berbentuk lonjong supaya mudah untuk mengaplikasikannya di hidung nantinya, gengs. Nah, kalau sudah berbentuk lonjong, bahan selanjutnya yang kalian butuhkan adalah spirit gum adhesif. Ini adalah lem khusus untuk menempelkan wax supaya lengketnya tuh sempurna gitu loh, gengs. Nah, aplikasikan di atas kulit hidung supaya waxnya bisa menempel sempurna. Nah, tunggulah sekitar 1-2 menit sambil dikipas-kipas supaya lemnya bisa kering. Baru kemudian kita apply si hidung buatan supaya menempel sempurna. Nah, untuk ngeblendnya kalian bisa fungsikan jari kalian, sekaligus juga kalian gunakan apa namanya ini, spatula ya kalau nggak salah, yang dari besi untuk ngetrek-ngetrek, untuk meratakan lah pastinya ya gengs ya. Pokoknya supaya ngeblend sempurna itu tergantung dari usaha dan kerja keras kalian, gengs. Kalau untuk pertama kali mungkin memang agak sulit dan susah, tapi kalau udah sering coba teknik ini pastinya bakal gampang banget kok, gengs. Nah, supaya waxnya semakin ngeblend sempurna, kita gunakan Terratum Jelly. Ini sejenis kayak minyak itu tapi aman banget untuk kulit dan bisa membuat si waxnya itu semakin blending sempurna seperti itu. Nah, setelah dirasa cukup ngeblend, kalian bisa apply foundation. Ingat, foundationnya itu jangan yang terlalu terang. Usahakan senada dengan warna kulit, atau kalau perlu lebih gelap sedikit dari warna kulit supaya terlihat lebih ngeblend dan menyatu. Berapa kali aku ngomong ngeblend di video ini ya? Gak masalah lah, yang penting kalian mudeng. Nah, di sini aku pakai Viva Perfect Look Cover Up Foundation yang shade-nya itu kalau nggak salah beige ya. Nah, aplikasikan foundationnya di bagian hidung palsunya serta seluruh wajahnya, geng, supaya menyatu sempurna. Nah, kalau dirasa masih ada yang demplok-demplok atau masih ada yang geradagan, kalian tenang aja karena masih bisa di blending ketika kita masih mengaplikasikan foundation. Berusahalah dengan sangat sungguh-sungguh dan sangat giat, guys, karena luar biasa tantangannya di sini. Nah, kalau dirasa sudah ngeblend sempurna, kalian bisa aplikasikan makeup, seluruh makeup kalian, mulai dari alis, eyeshadow dan sebagainya. Oke, gengs, demikian video tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.